Hai guys, selamat pagi. Jadi aku ini sekarang ada di hotel dan kami sekarang mau siap-siap mau pergi berenang ya. Dan aku tunjukin kepada kalian apa aktivitas teman-teman aku yang ada di hotel ini. Itu baru bangun. Ngapain guys? Oh, Tina masak. Rajin banget ya. Tapi yang ada masaknya masak Maggie. Ini tuh makanan kami tadi malam nggak habis. Jauh-jauh ke sini cuman makan ini doang. Jauh-jauh cuma makan itu, tapi bolehlah hanya untuk mengisi perut ya. Iya. Tapi pagi ini kita mau ngapain? Mau berenang. Mau berenang ya. Itulah harus isi perut dulu sebelum berenang. Masak Maggie, Maggie. Astaga, oke, teman aku yang satunya baru siap mandi. Jadi dia rajin banget, dia mau ini membuat Maggie, teman-teman. Teman aku. Hai. Ini satunya. Cukup can. Anduk mie dulu. Jadi dia pakai baju yang kurang bahan. Put, Maggie kita utamakan put. Ya kali mau berenang pakai ini, pakai gamis. Kamu cuma pakai putih dulu. Enggak, apa ya, pakai baju sampai bawah ya kan. Miki teput. Iya, saya dulu. Nyonya. Nyonya yang pakai handuk. Sorry. Kalau anak-anak kalau mau masuk. Hai Nyonya. Ini udah jam berapa ya Nyonya? Tolong dulu handuk itu, jadi berpikir nanti orang kau itu mandi. Iya. Ya udah gitulah. Kan mau berenang, bukannya kita mau beribadah. Udah masak guys. Kita mau naik ke atas ke swimming pool. Itu teman aku lagi di sana buat konten juga. Terakhir kali kami datang ke sini itu adalah sebelum ada corona ya teman YouTube. Jadi ada kekeliruan di bagian kami di sini. Dan aku saranin untuk kalian sebelum naik ke lantai 37, sebelum naik ke swimming pool, kalian wajib banget untuk booking terlebih dahulu time slot kalian mau pergi ke swimming pool tersebut. Jadi kami harus turun lagi untuk memboking time slot kami. Dan sayang sekali, kami tidak dapat di time yang kami inginkan. So, kami naik lagi ke atas. Sebelum kami check out, jadi kami mencari kegiatan untuk menghilangkan kebosanan ini teman-teman. Jangan lari-lari adek. Si goblok. Hai guys, jadi kami ini sudah check out. Dan tadi itu aku tidak jadi pergi swimming pool. Karena sebelum kita masuk swimming pool itu kita harus booking dulu. Dan juga sebab corona ini kan, jadi nggak bisa langsung pergi ke swimming pool tanpa harus booking dulu. Jadi tadi kami dia buat time 11:30 dan sekarang ini kami kan harusnya check out, jadi nggak bisa. So sekarang kami mau langsung balik, kami mau jalan-jalan dulu dan sekarang aku mau pergi sama teman-teman aku ke tempat yang lain ya teman-teman. Aku tutup dulu ya. Hai. Kami mau balik, enggak? Kami mau jalan-jalan ke destinasi selanjutnya. Dan karena menunggu kau guys. Oke teman YouTube, terima kasih sudah menonton video aku, keseharian aku ada di Regalia. So, setelah video ini aku bakalan nge-vlog lagi di Berjaya Times Square. Dan aku sama
sama teman-teman aku mau ada membeli sesuatu barang dekat sana. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk kalian mau datang ke Regalia ini boleh ya, tapi sebelumnya kalian harus booking dulu di booking.com ataupun di Agoda. So, terima kasih menonton video ini. See you next video. Bye-bye.